terima dengan baik bila katakan bangga masuk kami cakap dan ganteng banget terima dengan baik sungguh sangat spektakuler pukulan keras nomor 6 akan luar biasa pukulan balasan kita. Iya, Gunung Manik alamatnya, tapi siap Cikuta Sayur membeli harga paling tinggi hanya Pak Hajar. Oke, coba kita lihat bagaimana. Setelah di babak pertama tadi kalah Nugraha, tapi bukan karena tidak baik kekalahan mereka, yang mana di siang bolong masih diiringi bobotoh-bobotoh dan piking-piking. Apalagi Belgia punya libero seorang bagus, lahiran dari Bantul Bandar Getulen, Desa Cinabo, putranya Pak Mamat, tapi jebolan dari Bandung Tektona yang mana berlatih lama di Belgia. Kali ini kita lihat, ini dia terjadi akan babak kedua. Semangat bukan main gila, akan coba kasih dengan tenang. Ripan kasih umpan dengan baik, terjadi kurang kencang. Dikatakan Ripan akan masuk 1-0 di babak yang kedua. Kita lihat bagaimana. Nomor 13 kembali akan coba bermain dengan baik. Siapakah dia melainkan seorang Muhammad Teguh sebagai tosser utama. Dan kembali bila masih tosser di situ dimakan habis-habisan. Tak mau kalah, serangan mahal. Kadar Ripan muncul dan kita lihat bagaimana jebret. Di tangan Reksi berbicara dan tidak kalah dahsyat, tak akan jelegir. Itu terjadi akan ngejos banget. 2 malam kosong. Cukup akan lebih ngejos seperti Eta Jos kita lihat. Kesempatan seorang Teguh, tosser senior yang tidak kalah dahsyat hebatnya, dicoba bagus diterima dengan baik bila, tapi mungkin pukulan mahal nomor 6 pun seorang Muhammad Lufi 1-2. Tidak kalah dahsyat hebatnya seorang Timo kali ini, lahiran Belgia dengan tenang akan siap diterima dengan baik libero seorang Deli dan kesempatan dibalas dengan pukulas. Pukulan kerasnya maksudnya seorang Ripan 3-1. Hanya Ripan sosok pemain yang sudah begitu pengalaman banget karena sering ditonton di televisi kita, apalagi dengan sentuhan yang baik Ripan. Tidak ragu Ripan, libero ada bagus kembali. Bagaimana kita lihat serangan kembali tumbuh, dicoba akan kerap melanda serangan Supranda. Itu terjadi sangat spektakuler bola pertama akan tajam Reksi bermain tenang dan dibalas kembali dengan pukulan seorang Agil 4-1. Hanya Agil kembali kita lihat, dan juga Ripan maupun Gali tidak kalah dahsyat Gunawan dan Hadi. Bagaimana serangan super Ripan kembali dicobakan di tangan maksudnya dengan tenang bola pertama di tangan Gali dimakan langsung dengan mereka sehati budaya. Dikatakan banyak kejalan menuju Roma, banyak petoron maju rumor. Bukan itu artinya banyak jalan menuju Roma kalau kalah dengan pukulan boleh tipuan. Agama tidak melarang gerpoli nipu, nangan penting ulah kenantor, ulah kerdagang, kertani teman nipu. Gerpoli manipu, tapi ingat hukum karma. Akan datang hukum karma terjadi. Menipu katipu dei, menunggu katipu dei. Siapakah yang bisa membalas dengan tenang dan kemenangan masuk? Menipang kepada akan siapa pergi serangan dan tidak tidak ragu bermain aksesoris namun tidak berhasil. 5-2. Ini kesempatan kembali kita lihat Hadi Mubarok dengan tenang. Seorang Hadi Mubarok dengan tenang akan kirim bola. Jam set dimainkan Hadi akan coba terima bagus, akan luar biasa. Pukulan balasan dikatakan kejam 3-5. Oke coy, kita lihat bagaimana, apakah akan bisa terjadi dengan serangan super dimainkan mereka. Dan kesempatan bola pertama akan coba raih dengan baik. Di situ libero dengan baik seorang Deli masih akan tegang umpan di posnya. Akan masuk lagi pukulan indah di peluk nomor 10 pun. Kita lihat nomor 22 masuk ke misal Guyon. Angka pertama 6-3. Kesempatan lagi-lagi serangan indah diperlukan dua partai akan siap maju dengan baik melainkan serangan yang tak kalah dahsyat hebatnya. Nugraha Setun tidak ragu, Belgia tidak sia-sia akan tempuh hidup barunya dan ternyata akan tes dikatakan block out 4-0. 2 untuk sama kejar dengan baik. Siapakah dia nomor 6 melainkan seorang Lupi, yang mana Lupi jebolan dari Bandung Tektona, yang mana Bandung Tektonya dibeli langsung Belgia. Namun sayang Lupi tidak masuk 7-4. Hanya kesempatan kembali seorang Agil Angga, yang mana Agil Angga dikatakan pemain yang paling mahal akan siap tarung habis-habisan. Agil dicoba akan ditahan maksudnya
namun reksi dikatakan gagal. 8 melawan 4. Orang Inggris berbicara dengan ucapan 1-2-3-4. Orang Arab juga ikut menghitung skor. Wahid Isnin Selasa. Orang Gunung Manik ngitung ku bahasa Sunda. 1-2-3. Ia bola langsung dibabut atas. Dibabut di Niao. Masuk gol. 4-5-8. 3 selisih untuk sama. Kembali bagus ditarik keluar. Yang mana tenaga segarnya seorang pemain rebutan masih kalah. Kita lihat. Ada di pelukan kita nomor 4, kita lihat seorang Timo dan kesempatan Belgia masih utuh. Di belakang ada seorang pemain ganteng dan kembali umpan dengan Gali. Dan masuknya rekayasa anak Nugraha, 9-5. Tidak mau kalah Nugraha ngototnya, apalagi anak-anak Belgia. Dengan hebat seorang Gunawan, akan siap Gunawan berbicara dengan pukulan kerasnya. Tapi mungkin dibaca bagus, masih datang pukulan spektakuler. Namun sayang dekat keluar sehingga Bung Mansur berbunyi. Oh katanya bola itu luar. Betul sekali bola luar. Akan semangatnya kembali pukulan keras Belgia nomor 4 siapa dia? Muhammad Lutfi dan masuk di sana 6-10. Hanya kerasnya pukulan Lutfi, tapi mungkin seorang gila sebagai toser giring bola dengan baik, nyaman banget. Di tangan belakang dibiarkan dan tidak masuk. Secawan madu disodorkan tumpah di lapangan. Sebutir cinta diberikan tapi kerap dihancurkan. Pesan Anda terkirim gara-gara sinyal kurang terang. Pukulan Anda tidak masuk gara-gara netting. Dan kembali dilakukan overlap. Langsung di lapangan pertama bola akan dikawal. Namun akan cukur maning-maning 7-11. 4 tertinggal siap kejar nomor 9. Siapakah dia? Muhammad Aradea gantengnya tertulungan. Banyak kaum hawa yang ngapain banget kepada Anda. Karena betul Aradea dikatakan masuk kami cakep dan ganteng banget. Angka pertama menjadi 12-7. Untuk Nugraha setun kembali tidak sia-sia. Memiliki Ripan, Ripaldo kita lihat. Dengan tenang seorang Ripan mengirim bola. Pelainkan jam set dimainkan Ripan. Dicoba ditahan libero. Apakah masuk atau tidak? Berhasil sudah. 13-7. Sedikit demi sedikit lama-lama menyebutin. Jika rasak yang batu laut-laut jelegok. Apakah bisa atau tidak Ripan menghasilkan angka yang banyak? Karena jelas tidak gagal. Pukulan-pukulan manisnya akan masuk maning 14-7. Setengah botol tertinggal betul anak Nugraha. Bukan lawan belen-belen. Hanya tim out kembali diberikan si boleh. Karena waktu akan diizinkan. Ayah catur di alun-alun. Ayah lele kerdi goreng. Hatur nohon, hatur nohon. Habitos mereka indek. Alhamdulillah. Bangga orang lagi. Kita lihat. Masih Ripan kembali. Dengan tenang sama super mama Ripan. Dicobakan ditahan kembali Belgia. Tidak ragu bagus. Akan terima dengan baik. Sungguh sangat spektakuler. Pukulan keras nomor 6. Melainkan seorang Lupe. Angka pertama. Walu melawan 14. Hanya bagus sosok libero. Yang kembali dihentikan sementara. Dan kesempatan akan jam setnya dimainkan dengan baik. Siapakah gerangan kita lihat? Seorang Muhammad. Ya, ke Timo kita lihat. Ini dia Timo. Akan Ripan menerimanya. Tapi jelas umpan berikan seorang Teguh. Akan empuk banget. Karena jelas bukan hanya cecak atau alam. Penjaga gawang Persib Bandung. Ternyata Teguh Paku Payung juga hebat. Dengan angka 9-14. Betul-betul mereka akan lebih tajam. Bermain lebih baik. Siapa dia? Muhammad Timo kita lihat. Dibaca kata Ripan. Dengan bahayanya. Pukulan keras seorang Muhammad Agil. 15-9. Hanya Agil yang bisa menang angka. Apalagi Ripan kita lihat. Begitu nomor 17 pun sekarang. Muhammad Gunawan dimasukkan kembali. Akan siap kembali tampil beda. Melainkan seorang Muhammad Hadi. Ini dia Hadi. Dicoba akan ditahan dengan baik. Dan kembali lucu. Bukan mana Belgia. Ya. Ada reaksi. Namun salah komunikasi. 16-9. Dikatakan salah komunikasi. Saudara. Kesempatan kembali Nugraha setun. Seorang pemain mahal melainkan seorang Nur Hadi. Nur Hadi dikatakan sosok pemain yang paling kejam. Dikatakan Siraja Tega. Namun ternyata tidak masuk. Angka bertambah gratis dan subsidi 10-16. Nugraha babak kedua apakah kehilangan momen atau tidak? Karena betul-betul anak. Iya. Belgia tidak ragu. Karena jelas. Oh, masuk pun. Akhir kembali kita lihat akan masuk. Betul tayang ulang kita lihat. Kita tonton tayang ulang di televisi, ya betul masuk 17-10. Betul-betul Agil masuk, ya kita lihat. Kesempatan bola-bola akan siap tarung habis-habisan. Palingkan reksi menerima bola.
dan kembali Dila akan siap pernikahan. Masih spontan bola dimainkan seorang Agil, lutut di belakang dijawab, namun diblok habis-habisan. Siapakah dia? Gunawan kembali masuk dan juga Adi Makapul di sana. 18-10. Tontonan yang menarik jarang terjadi, apalagi dengan serangan indah di pulukan nomor 20 kita lihat. Melainkan selalu yang kembali dicoba akan ditahan kembali Prigia. Luar biasa tangki dan anda kembali muncul, bagaimana kembali akan dikatakan gol. 19-10 babak kedua. Ayo mantra bila perlu akan dibaca simsalabim abrakadabra. Ini kecemung aku kecemung ini sumur jing nona. Ya mantra dibaca atas langsung dibabuk dirinya. Begitu langsung terima bagus. Akan bahaya maning Prigia. Luar biasa bobot bilang Belgia gitu loh, Belgia gitu loh. 11-19. Babak kedua cukup agresif, dua-duanya bermain lebih sportif, apalagi serangan yang positif masih diterima Rifan di sana. Akan berasa kejar Agil. Agil agak masuk kembali. Agil, di manakah dia? Agil, aku sangat cinta. Banyak yang cinta pada Agil karena gantengnya tak ketulungan kita lihat. Dengan serangan super akan tajam banget Agil. Dicoba ditahan Belgia. Tidak gagal umpan pertama. Akan datang serangan balik. Nomor 6 pun serangan Lope. Namun tidak masuk karena keluar. 2-1 lawan 11. Untuk tim out di pintal spesial dari Belgia. Boleh saja. Untuk pertandingan selanjutnya. Gunung Manik jeng Ketrahayu. Gunung Manik yang kita hayu isukan sampai ngapa-ngapa kurang tinggal ikan di babak yang pertama maupun yang kedua yang tidak kalah hebatnya apakah bisa tidak sangat supriman dan mereka terjadi akan balas. Maju keluar Irham wasit kita mengatakan luar 12-1. Hanya 10 tertinggal akan siap dibalas nomor 3. Siapakah dia? Melainkan seorang Ogis. Yang mana Ogis akan sangat sadis. Tapi memberangkat tidak sia-sia. Berani Ripan menerimanya. Kemana Ripan? Saya terlalu keras dan keluar. Akhirnya Ayu Ting-Ting berbicara. Terlalu luar. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu rendah. Jangan terlalu pendek. Jangan sedang saja. Agar masuk ke. Apakah bisa atur dari Ripan kembali? Ia bertanggung jawab untuk menebus kesalahannya. Kembali ada Ripan kita lihat. Masih Ripan. Yang satu keluar, yang satu di blok. 14-21. Ini betul-betul Ripan pemain nasional disegani. Tapi ternyata manusia ada kesalahan. Tim out memangga. Simkuring oge nyumangga ke. Oke, coy kembali pilihan nomor 3 dari seorang Hokis. Oh, bagaimana keluar? 2-2-14. 2-2-14. Ayo tontonan yang menarik karena jelas Ripan akan siap menempuh kemenangan. Karena betul-betul Ripan akan bertarung habis-habisan. Tidak gagal Nugraha. Dan Bilgia juga maju dengan tenang seorang Galih. Begitu juga kurang keras masih mantul. Mantap betul saya. Dihantam dengan baik kebanyakan masuk. Jeroma 2-3-14 angka psikologis kembali sudah sagis. Ayo kita saksikan bisa atau tidak kembali bulat-bulat di meja dengan tajam sentuhan yang hebat akan coba bagus terimanya. Tapi mungkin umpan dari kena seorang Dila akan masuknya pukulan seorang Muhammad Lutfi. 15-23. Lutfi betul-betul sosok pemain yang paling keras tapi mungkin mereka akan siap melawan dengan baik. Apakah bisa atau tidak karena Dila sosok kosong yang begitu indah kita lihat. Akan coba tahan di belakang Ripan. Masih mampu kali. Begitu juga ada seorang HD 2-4-15. Hanya HD yang mengharumkan suasana dengan skor satu saja untuk habis. Apakah bisa atau tidak? Karena jelas tolong kamera bed dimatikan. Kita lihat bagaimana kembali akan tumbuh. Serangan balasan di sana. Terjadi penyakit lasuan bukan hanya di Gunung Manik, di Amerika juga ada karena Sopo dan Jarwo ikut berbicara. Betul bos, Sopo dan Jarwo ikut berbicara. Betul bos, kita lihat penyakit lasuan ada di Amerika juga.
terima kasih juga ada apa kan Om? Paling kami tahan. Betul-betul lapar satu sulit menghindar. Orang-orang di Amerika, di Malaya juga ada karena Upin dan Ipin ikut berbicara. Selamat pagi Cepo. Selamat pagi Cepo. Oh, masuk atau tidak? Jelas. Tapi sudah. Di babak kedua dimenangkan langsung Nugraha Setrum. Iya, betul-betul Bapak Wasit butuh kerating deh, tapi belum juga ada. Nah, akhirnya. Menang itu.